Oh my God. The San Antonio Fire Department, how can we help you? My sister her child, she's gone crazy last night, she was hearing voices. Sister, I told you to come to me. I tried, but you told me that you got it. You were dead. I'm not dead, Aki. I'm standing right here talking to you. The devil doesn't tell you to do anything. Where's the devil? Who talks to the devil? She should burn in hell. Hai semuanya, terima kasih sudah mengklik video ini and welcome to Creepyesta. Kali ini gue akan menceritakan sebuah kasus yang terjadi kepada ibu yang mengaku kalau anaknya itu dirasuki oleh iblis. Kejadian ini juga ada hubungannya dengan depresi pasca melahirkan yang terjadi kepada ibu-ibu yang baru saja melahirkan. So, pada 26 Juli 2009, sekitar pukul 5 pagi, 911 menerima telepon dari seorang perempuan bernama Priscilla Garcia yang tinggal di San Antonio, Texas. Dengan suara paniknya, Priscilla melaporkan adik perempuannya yang bernama Oti Sanchez yang baru saja menghabisi dan menyantap buah hatinya sendiri di kediaman mereka sendiri. Oh my God. San Antonio Fire Department, how can we help you? My sister. Setelah kepolisian sampai di lokasi kejadian, mereka tak kuasa menggambarkan begitu mengerikan hal yang tampak di pandangan mereka. Bayi mungil yang baru berusia 3 minggu itu tergeletak tak bernyawa di kasur. Beberapa anggota tubuh dan bagian dalamnya ada yang hilang karena sudah masuk kembali ke perut ibunya. Tidak banyak informasi yang membahas latar belakangnya Oti Sanchez. Yang diketahui, ia memang telah lama didiagnosa menderita gangguan kesehatan mental. Pada tahun 2006, Oti Sanchez sudah beberapa kali bolak-balik menjalani pemeriksaan di ahli jiwa karena sering berhalusinasi mendengar suara-suara. Hal ini dia rasakan setelah sempat memakai obat-obatan terlarang. Di tahun 2008, ia kemudian didiagnosa menderita skizofrenia dengan gejala psikosis yang meliputi depresi, paranoid, halusinasi, dan juga delusi. Pernah suatu hari, ibunya Oti melaporkan dirinya yang sudah hilang seharian kepada pihak kepolisian. Setelah dilakukan pemeriksaan, Oti ternyata sudah berjam-jam berada di sebuah apotik dengan alasan ada suara yang menyuruhnya untuk duduk dan menunggu di dalam apotik itu. Oti sendiri diketahui telah menjalin hubungan dengan seorang pria bernama Scott Wesley Buchholz, yang telah dikenalnya sejak dia masih bersekolah di sekolah farmasi. Sebenarnya Scott ini juga didiagnosa menderita skizofrenia. Namun, gangguan itu dapat dia atasi karena rutin meminum obat dan berkonsultasi. Sementara, Oti Sanchez sempat membaik karena rutin minum obat juga. Tapi karena harga obat-obatannya ini cenderung mahal, dia menjadi kesulitan dan memutuskan untuk berhenti meminum obat-obatannya. Sehingga kondisi mentalnya pun mulai memburuk kembali. Setelah kurang lebih 6 tahun Oti dan Scott berpacaran, Oti pun hamil. Saat itu, kondisi psikis Oti menjadi kian memburuk, sehingga Scott sempat mengantarkannya beberapa kali berkonsultasi ke dokter. Dan Oti pun diresepkan obat. Namun, dia tidak mengonsumsi obat-obatannya itu secara rutin karena alasan jadi cepat lelah. Singkat cerita, pada tanggal 30 Juni 2009, Oti akhirnya melahirkan anak laki-laki. Baik dia maupun Scott sangat bahagia dengan kehadiran buah hati mereka itu. Tapi kebahagiaan tersebut ternyata nggak memulihkan kondisi psikis Oti yang malah semakin memburuk. Dia kembali sering berhalusinasi. Di tanggal 20 Juli 2009, Oti sempat ke rumah sakit untuk berkonsultasi mengenai halusinasi yang dia dengar. Dia mengaku mendengar bahwa ibunya adalah jelmaan yang membunuh Presiden Amerika John F. Kennedy dan juga Marilyn Monroe. Oleh karena itu, Oti kemudian didiagnosa menderita halusinasi dan juga delusi. Setelah diresepkan obat, Oti kemudian pulang ke rumahnya Scott. Kala itu dia memang tinggal bersama Scott dan keluarganya pasca melahirkan. Sekembalinya Oti di rumah sakit, dia meminta untuk tinggal bersama kakaknya yaitu Priscilla dan juga ibunya. Sehingga Scott pun mengantarkan Oti dan putranya ke rumah keluarganya dengan pertimbangan mungkin Oti ini akan lebih cepat pulih jika dekat dengan keluarganya. Tapi nyatanya, Oti nggak juga membaik. Menurut Priscilla, Oti ini jadi sering teriak-teriak karena berhalusinasi. Katanya ada stalker yang mau ngambil anaknya lah. Terus dia juga bilang ada iblis di dalam tubuh anaknya yang bakal menjadi penyebab
hancurnya dunia. Oti juga sering tiba-tiba gak mau ngasuh anaknya, yang kemudian akan diasuh oleh kakaknya atau ibunya. Tapi setelah kondisinya agak stabil, dia akan kembali mengurus anaknya. Sehari sebelum kejadian naas itu terjadi, tepatnya di tanggal 25 Juli 2009, Oti pergi ke rumahnya Scott. Nah, di sana mereka itu tiba-tiba bertengkar karena permasalahan hak asuh anak. Singkat cerita, Oti kemudian pulang kembali ke rumah kakaknya saat itu. Di malam harinya, Oti kembali seperti orang yang gelisah dan ketakutan dengan putranya. Sehingga pada saat itu Priscilla mengambil anak Oti dan membawanya ke dalam kamarnya. Gak berapa lama kemudian, Oti mulai tenang dan dia pun kembali mengambil anaknya dan membawa putranya itu untuk tidur bersamanya di dalam kamar. Nah, sekitar pukul 4.30 pagi, Priscilla ini terbangun dari tidurnya karena mendengar suara gaduh di kamarnya Oti. Dan setelah dia cek, disitulah dia mendapati bahwa keponakannya sudah tidak bernyawa dengan kondisi yang sangat mengerikan. Oh my God, I can't believe. You stabbed yourself? Dari percakapan itu dapat didengar bahwa Oti juga dalam keadaan terluka karena ulahnya sendiri. Setelah kepolisian datang, Oti langsung ditangkap atas tuduhan pembunuhan kepada anak kandungnya sendiri. Sementara itu, Scott yang sempat ditemui oleh awak media mengungkapkan keinginannya agar kekasihnya itu dihukum seberat-beratnya karena tega menghabisi nyawa buah hatinya dengan cara yang sangat keji. Oke, dalam interogasinya, Oti ini mengaku mendengar bisikan kalau ada iblis yang hidup di dalam perut anaknya. Dan hal itu terjadi karena anak itu adalah hasil dari perzinahan. Dia diarahkan untuk membunuh dan memakan anaknya itu di jam 5 pagi agar iblis itu keluar. Nah, setelah itu nanti anak tersebut akan berevolusi. Jadi anak itu sebenarnya enggak bakal mati gitu. Setelah mendengar pengakuan Oti dan melakukan pemeriksaan kejiwaan kepada Oti, ia ditetapkan menderita skizofrenia, paranoid dan juga depresi postpartum atau pasca kelahiran yang semakin memperburuk kondisi mentalnya. Dengan begitu, Oti Sanchez dinyatakan tidak layak untuk menjalani serangkaian persidangan dan tidak layak bertanggung jawab atas kelakuannya sendiri karena kondisi mentalnya itu. Ia kemudian dibebaskan dari tuntutan dan dikirim ke pusat kejiwaan di Vernon, Texas. Guys, kita tahu ya, depresi postpartum adalah keadaan ketika seorang ibu merasakan rasa sedih, bersalah, dan bentuk depresi lainnya dalam jangka waktu yang lama setelah melahirkan. Bentuk dari depresi postpartum yang mungkin paling sering kita dengar itu adalah baby blues. Meskipun kondisi ini tuh nggak selalu terjadi ya kepada setiap ibu, tapi kita tetap harus aware ya, terlebih kalau ada anggota keluarga kita yang baru melahirkan. Sebisa mungkin sebagai keluarga, kita coba untuk support dia, karena gimana pun, keluarga itu kan support system nomor satu untuk setiap manusia kan. Untuk para ibu yang mungkin ngerasain hal-hal yang gak biasanya setelah melahirkan juga bisa langsung berkonsultasi ke para ahlinya. Tenang ya, penyakit mental itu gak semuanya bakal berakhir gila kok, oke? Karena penyakit mental itu ya sama kayak penyakit fisik, banyak jenisnya. Oke guys, itu dia kasusnya Oti Sanchez. Gimana menurut kalian guys kasus kali ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar ya. Semoga dari cerita ini kalian bisa mengambil pelajarannya dan tetap waras dan selalu berhati-hati dimanapun kalian berada, karena manusia bisa lebih menakutkan dari ketakutan kalian sendiri. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di Creepy Esta selanjutnya. Bye bye guys.